Al bikin Kentucky Fried Chicken ala gerobak kaki lima. Jadi untuk pemula, siapkan ayam 1 kilo aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian ayam 1 kilo dipotong-potong jadi 20 atau 15 atau 12. Setelah dipotong-potong, cuci bersih lalu tiriskan. Setelah ditiriskan, taburkan nih bumbu racik, satu bungkus habiskan. Racik doang, gak usah pakai garam, gak usah pakai micin. Setelah raciknya merata, masukkan kulkas. Jangan diungkap, jangan direbus, mentah aja. Lama marinasi di kulkas, minimal 1,5 jam, maksimal 5 hari. Nyimpennya di freezer boleh, di chiller boleh. Tapi kalau untuk 5 hari guys, lebih baik di freezer, biar gak basi ya. Oke, lanjut ke tepung biang. Buset sampai jam gini bang. Iya guys, tetap semangat guys ya. Untuk sukses, kita harus kerja keras guys. Gak apa-apa, ya semangat semuanya. Oke guys ya, resep tepung biang. Dengerin, resep tepung biang. Iya betul kan Novi, betul ya. Untuk sukses, kita harus kerja keras. Di saat orang lain sedang terlelap, kita harus bekerja untuk masa depan yang lebih baik guys ya. Oke, resep tepung biang. 1 kilo tepung terigu, merek apa aja bebas. Cakra kembar boleh, segitiga biru boleh, lencana merah boleh guys ya. 1 kilo aja ya. Kemudian baking soda atau soda kue 12 gram. Yang pakai baking powder salah, pakainya baking soda. Iya betul. Pagi siang orang pada kerja, saya tidur guys. Betul. Jadi orang tidur saya kerja, orang kerja saya tidur guys. Iya. Resep tepung biang. 1 kilo tepung terigu, merek apa aja bebas. Cakra kembar boleh, segitiga biru boleh, lencana merah boleh guys ya. 1 kilo aja. Kemudian baking soda atau soda kue 12 gram. Yang pakai baking powder salah, pakainya baking soda atau soda kue 12 gram guys ya. Kemudian Royco saset yang 500an 5 bungkus. Kalau nggak ada Royco pakai Masako, rasanya bebas, ayam boleh, sapi boleh. Oke guys, lanjut ke air pencelupan. Ya, air pencelupan paling gampang banget guys ya, adalah air mentah aja. Gak usah dikasih es batu, gak usah pakai apapun guys ya. Jadi air pencelupan adalah air murni aja, gak usah dikasih apa-apa guys. Air mentah aja guys ya. Kemudian panas minyak untuk menggoreng adalah 180 derajat Celcius. Lama menggoreng adalah 7-8 menit ya guys ya. Iya. Oke, sekali lagi saya ulangi, yang baru gabung nanya, bang, ini live apaan sih bang? Ini adalah live tutorial bikin Kentucky Fried Chicken ala-ala gerobak kaki lima guys ya. Resepnya bisa buat jualan dan buka usaha guys. Yang mau belajar bikin Kentucky Fried Chicken setiap hari guys, di follow aja guys ya. Saya live-nya setiap hari, nggak pernah libur. Sehari live-nya 4 kali, pagi, siang, sore, malam ya. Silakan guys, yang mau belajar bikin Kentucky Fried Chicken setiap hari, di follow aja. Live-nya setiap hari 4 kali, pagi, siang, sore, malam, nggak pernah libur guys. Asal sehat ya, kalau sehat live terus. Oke, bener guys, kita lihat jamnya dulu ya, berapa menit udah. Wah, 50 menit baru guys. Oke guys, saya live-nya udah 50 menit, berarti sisa 10 menit ya. Sisa 10 menit guys, kita gaskan yuk, main tangkap-tangkap dari follower dulu guys.